ahyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan hadirat serta para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita sekalian dapat menghadiri satu majelis spesial yang akan insyaallah diisi oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad ibn Abdullah Al-Amir hafizahullahu taala. Beliau ini adalah merupakan konsultan parenting dan problematika kehidupan rumah tangga di Saudi Arabia yang juga kemudian datang ke Kota Kendari ini dalam rangka mengisi pelatihan bagi guru-guru bahasa Arab tingkat nasional di Prokid. Dan alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini beliau menyempatkan memberikan waktu kepada kita sekalian untuk dapat berbagi dan menyampaikan materi yang insyaallah kajian beliau akan disampaikan di dua kajian. Kajian yang pertama insyaallah malam ini dengan mengambil tema Ghursul Qiyam, atau bagaimana kita menanamkan nilai-nilai dan norma-norma Islam pada anak-anak kita sekalian. Dan insyaallah di malam Rabu biidnillah juga beliau akan menyampaikan kepada kita sekalian tentang bagaimana cara kita menangani masalah-masalah dalam kehidupan problematika berumah tangga. Biidnillah ta'ala, materi pertama insyaallah akan segera beliau sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dengan judul Ghursul Qiyam. Dan biidnillah ta'ala kita akan dengarkan dengan seksama insyaallah. Oleh dalika natasyarraf bi fadlati syekh bi ilqa'il kalimah wal masmu'a iyyakum. Naam syekh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بادي ببدء، لا أعرف كيف سيترجم الأخ، لأنها كنت أتمنى أتكلم اللغة الأندونيسية حتى لا يقطع الحديث بيننا، ولكن اصبروا علينا هذه الليلة في الترجمة. نعم، boleh katakan saya tidak tahu bagaimana metodologi penterjemahannya, tetapi saya ingin sekali sebenarnya bisa berbicara bahasa Indonesia dan sehingga bisa berbicara kepada antum secara langsung. Tetapi pada malam hari ini antum harus sedikit bersabar. Wa nahnu kadzalik nu'allim al-arabiyyah, fa al-mufruz an nahnu la nunshir illa al-arabiyyah. Sahih. Dan kami pun mengajarkan metodologi bahasa Arab dan seyogianya pun kami bisa menyampaikan dalam bahasa Arab secara langsung pada antum. Jamil. Al-yawm hadithna 'an ajmal ma fi hadhihi ad-dunya lil abna', abna'ana, al-atfal. ليس الكلام للأطفال، إنما الكلام للنساء والرجال والشباب الذين يوشك أن يتزوجوا قريبا يعني. نعم. Tema pembahasan kita pada malam hari ini adalah merupakan pembahasan yang sangat menarik untuk kita kaji bersama, sesuatu yang paling bernilai yang dapat kita berikan di dunia ini bagi anak-anak kita sekalian. Tentu tema ini adalah bukan untuk anak-anak, tetapi adalah bagi kita sekalian orang tua, baik suami atau istri, atau juga bagi para pemuda yang ingin segera melangsungkan pernikahan. Jika aradna as-sa'ada lil abna', jika aradnaha satakun. وإذا أردنا الشقاء ستكون. أنت اختر الطريق الذي تريده. Ya, apabila kita menginginkan kebahagiaan bagi anak-anak kita itu akan terjadi. Demikian pula apabila kita sekalian menginginkan kecelakaan itu pun akan terjadi. جميل. لاحظ الآية من أراد الآخرة. كلمة أراد يعني الذي يريد أن يدخل الجنة سيدخل بإذن الله. وسعى لها. سعيها وهو مؤمن.
ما أردت أن أقول أراد، يعني أنت عندك الإرادة أن تكون يكون ابنك أفضل الناس سيكون، وإذا لم تكن عندك إرادة سينحرف. هكذا. Ya, demikian coba kita perhatikan di dalam ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man aradal akhirah. Barang siapa yang menginginkan akhirat. Ini barang siapa yang ingin masuk surga, dia akan masuk surga insyaallah. Ya, barang siapa yang menginginkan akhirat, wasa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha untuk mendapatkan hal itu, ya, maka dia akan mendapatkan hal itu. Dan sebaliknya, berarti barang siapa yang tidak menginginkannya, maka dia tidak akan memperolehnya. Qad tijtahid al-um wa yajtahid al-ab ala tarbiyat al-abna. Qad yajtahid wa yurid fa'lan, lakinnahum yanharifun. Yahdith wala ma yahdith? As'al su'al yani. Nah, terkadang orang tua, ayah atau ibu, dia menginginkan anaknya kebaikan, dia berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik anaknya, tetapi terkadang anak-anaknya ini adalah yang menyimpang. Ya, ini terjadi ataukah tidak? Saya bertanya kepada antum katanya. Soal, aina al-ijabah? Ya. Nurid tafa'ul min al-jami'. Dijawab katanya, Pak. Terjadi apa tidak? Yahdith wala ma yahdith? Yahdith. Tayyib, ma huwa dawruk ant? Dawruk wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh al-mubin. Hadha dawruk. Ya. Lalu apa peranan kita? Peranan kita adalah seperti disebutkan di dalam ayat wa ma'ala rasuli illa al-balagil mubin. Dan tidaklah kewajiban rasul kecuali hanya menyampaikan dengan sejelas. Hatta law ijtahadt 'ala hirsik 'ala ibnik wa salatik 'ala ibnik wa arada Allah an yanharif hadha al-ibn falyanharif. Lakinnak i'mal. Hatta al-anbiya kama tadhkurun Nuh 'alayhi as-salam wa huwa nabi wa Mustafa kama ta'lamun wa ma'a dhalik yaqul Allah lah innahu laysa min ahlik. Innahu 'amalun ghayru salih. Oleh sebab itu terkadang orang tua dia berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik anaknya, tetapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan bagi dirinya, maka kebaikan itu pun tidak akan diperolehnya. Manakala kita lihat misalnya pada Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana Nabi Nuh alaihi salam beliau berusaha untuk menyelamatkan dan mendidik anaknya, tapi walau demikian ketika dia adalah menyimpang dan tidak menginginkan apa yang diinginkan oleh ayahnya, maka Allah Subhanahu wa taala pun Allah telah berfirman, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya anakmu itu adalah bukan dari keluargamu. Kulluna nurid an yahtadu abnana wa kulluna nurid an yakun su'ada walakinna nurid wallahu yaf'al ma yurid. La budda an ta'rif hadha al-amr. Kita semuanya menginginkan yang terbaik bagi kita sekalian, tetapi tidak mesti semua yang kita inginkan itu adalah terwujud, karena kita menginginkan Allah Subhanahu, namun Allah Subhanahu wa taala menginginkan apa yang dikehendakinya. Allah azza wa jalla qul innaka la tahdi man ahbabt walakinna Allah yahdi man yasha. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan petunjuk kepada yang engkau kehendaki, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Al-Islam hirs kullul hirs ala الأسرة وخاصة الأطفال بداية له. فأول أمر في حياتهم, أول أمر من حق هذا الطفل أن تختار أو أن تربيه تربية سليمة. الأسرة المسلمة لابد أن تكون على خلق ودين, هذا أول أمر, لأنك إذا اخترت أول ما تبدأ أنت قبل الزواج, الذي تزوجوا خلاص, لكن قبل الزواج أن يختار أما صالحة. من حق الأبناء الصغار أن تكون أمهم صالحة, أليس كذلك؟ مهم جدا أن تنتقي الصلاح, حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لأربع, لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها, ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا مهم جدا من حق الولد عليك أن تختار له أم صالحة. إسلام sangat memperhatikan pada keluarga, terutama adalah pada pendidikan anak-anak kita sekalian. Oleh sebab itu, dalam membangun keluarga muslim, maka hendaklah seorang muslim dia harus memiliki cita-cita membangun keluarga itu adalah dibangun di atas akhlak dan agama. Oleh sebab itulah kewajiban pertama bagi seseorang, bagi anak-anak mereka adalah memilihkan ibu yang salih bagi mereka. Jadi kita sekalian apabila hendak menikah dan ingin membangun sebuah keluarga yang baik, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana kita memilih istri yang salihah. Oleh sebab itulah Nabi SAW beliau telah bersabda, wanita itu dinikahi karena empat perkara. Di antaranya kemudian Nabi SAW beliau bersabda, dinikahi karena agamanya. Ladaya soal wa alaihi jaizah. Beliau punya pertanyaan dan yang menjawab mendapatkan hadiah. Taban ma fi hadiah hina al, lakin satati al hadiah insyaallah. Ar rasul alaihi salatu wasalam yaqul tunkah al mar'a li arba' li maliha wa hasabiha wa jamaliha wa diniha. Limadha qal fadhfar bi dhat ad din?
لماذا لم يقل فاظفر بذات المال؟ لماذا لم يقل فاظفر بذات الحسب أو الجمال؟ لماذا خصص الدين فقط؟ رسول صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, kemudian karena kecantikannya, dan karena agamanya. Lalu kemudian Nabi SAW beliau bersabda, maka kedepankanlah olehmu tentang masalah agamanya, maka kamu akan beruntung. Mengapa Nabi SAW tidak mengatakan nikahilah karena kecantikannya atau karena kedudukannya atau karena hartanya? Mengapa Nabi SAW mengatakan karena agamanya? Silahkan dijawab. Lazultu antadhrul ijabah. Al-hadiyah jahza yani. A'tiha al-akh. Tafadhal. صوت انت تتكلم من اندونيسيا الان انا من اندونيسيا طيب يا ada ميكروفونيا اخوان تفضل يا اعطوا مايك او تكلم او تعال هنا أو نعم langsung او ارفع صوتك أنا لم أفهم. طيب يقول أن مثلاً الجمال قد يعني تنتهي صلاحيتها. صلاحية. نعم. وكذلك. سيارة. وكذلك مثلاً المال. ينتهي. ينتهي. وكذلك بقضية الحسب. وأما الدين فهو يبقى. جميل. في إجابة أخرى؟ ada jawaban yang lain. هذه إجابة لكن نريد الإجابة اللي عليها الهدية يعني. نختار فقط واحد إجابة إذا لم يعرف نسترسل في الحديث. Jawaban yang bagus, cuman kita akan pilih nanti jawaban yang terbaik. Bagus جيد. نعم bagus. تفضل. تفضل. Ada keimanan, ketakwaan, semua di agama. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengedepankan agama karena disitulah pondasi sebuah rumah tangga. Nah. Wa yaqul anna ad-din huwa al-asas. Fa idza saluhal asas saluhal jami'. Jamil. Lakin laysa hadha al-ijaba. Ala kulli hal, ana sa'tahaddath insha Allah, dhakkiruni bil ijaba hatta akhudh minkum ja'iza insha Allah. Al-muhim ma madha nurid anna hadha at-tifl al-ibn labud an takhtar umman lahu. تختار أما له. وبالمناسبة حتى ننتهي من الفائدة هذه أن المرأة عادة الجمال والمال والحسب ليست هي التي أتت به, والدها أعطاها والحسب أهلها, أليس كذلك؟ ولكن الدين هي التي أتت به بتوفيق الله طبعا. الدين هي التي حرصت, الدين هي التي أتت الحلقة, الدين هي التي سجلت في هذه القاعة مثلا الدين. فالمرأة عندما تحرص هذا الذي نقصده. أما الجمال وغيره هي أتاها جاهز, جاه رباني والمال من والدها والحسب أسرته, فلم تفعل أي شيء. فالمرأة التي تقدم هي التي يعني هذا الذي نقصده. Beliau katakan itu semua juga adalah merupakan jawaban, tetapi saya jelaskan terlebih dahulu bahwasannya mengapa kita sekalian harus memilihkan ibu yang baik bagi anak-anak kita. Pertama, karena baik itu adalah kecantikan, harta, kemudian juga keturunan. Ia adalah bukan merupakan hasil usahanya. Dia adalah terkadang diberikan hasil dari orang tuanya atau keturunannya. Bukan merupakan hasil upaya dia. Di samping dia juga adalah sesuatu yang pana. Tetapi agama ini adalah merupakan hasil daripada usaha dia. Siapa kemudian yang mendatangkan para akhwat untuk menghadiri majelis ilmu ini? Bukankah itu adalah karena agama? Jadi agama itu adalah yang patut dibanggakan oleh seseorang karena dia adalah merupakan hasil karyanya. Tetapi kecantikan dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga keturunan, kemudian harta, terkadang juga dia mendapatkannya dengan melalui proses warisan dan semisalnya. Tetapi namanya agama, dia adalah hasil usahanya. Aidan min haqq at-tifl hadha, min haqq min huquq at-tifl fil Islam, anna ar-rajul kama ta'lamun wala 'aiba fi hadha al-amr. إذا أراد أن يأتي أهله أو يجامع أهله أن يتعوذ من الشيطان الرجيم, لأنه ورد لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا
فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، فكأن الطفل يقول يا ابن يا والدي لا تنسى ذكر الله يعني. فمهم جدا أن من الآباء من حقوقهم أن يذكروا الله قبل هذا الأمر. نعم. Kemudian yang kedua di antara hak anak-anak anak-anak kita adalah dan ini bukan merupakan sebuah keaiban adalah berdoa di saat seorang hendak melakukan hubungan suami istri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda apabila seorang muslim dia melakukan hubungan suami istri dan dia berdoa sebelum dia melakukannya dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma janibni syaitan dan lain seterusnya, maka kemudian syaitan tidak akan membahayakannya. Jadi seakan-akan bahwa apabila anak itu lahir, seakan-akan dia memberikan pesan kepada kita, wahai ayahku, janganlah engkau lupa membaca doa ini karena ini akan sangat berpengaruh pada kesolehan anak. Jamil. من حقوق هذا الابن الصغير أيضا من حقه أن يبتعد الوالدان على عن ما يضر الطفل. هذا الطفل الصغير يريد أن يعيش حياة جميلة، يريد أن لا يرى يسمع والده يضرب زوجته أو يراها أو يسمع زوجته أمه تعمل مشكلات كبيرة جدا في أو يدخن والده أو والدته تدخن أو أنه يضربه، لا يريد. الولد يريد أن يعيش جو جميل جدا، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز أن نضر الإنسان المسلم، فهو طفل. هذا الله عز وجل رزقك إياه. في ناس ما عندهم أطفال، لا يوجد عندهم أطفال، أنت لما يعطيك هذا الطفل لا تضره، لا ضرر ولا ضرار. Kemudian berikutnya juga yang ketiga di antara hak anak kita adalah kita harus mampu menciptakan situasi yang sangat kondusif dan situasi yang baik untuk dengan cara menjauhkan mereka dari setiap segala sesuatu yang membahayakan mereka. Seperti misalnya hak dari anak, dia tidak melihat ayahnya memukul ibunya. Hak dari anak tidak melihat ayahnya merokok, ya. Karena hal itu dapat membahayakan. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda la dharara wala dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Sehingga bagian daripada hak anak atas kita sekalian, kita harus menjauhkan anak kita dari sesuatu yang dapat membahayakan dirinya. Min al-umur al-muhimma jiddan aidan al-ibn hadha yahtaj ila an yu'ta haqq ar-ridha'ah. من حق الرضاعة من حقه الرضاعة، والله عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فمهم جدا أن الأم لا تهمله حتى لو كان على حسب، يعني في ناس للأسف الأمهات يتركون أطفالهم ويهملونهم أو يرضعونهم شيئا من لكن الطفل مهم جدا أن يشعر بالحنان والحب منذ نعومة أظفاره. Kemudian yang keempat di antara hak anak juga adalah mendapatkan hak penyusuan. Seoptimal mungkin bahwa ibu itu adalah harus menyusui anaknya walaupun dia harus mengorbankan perkara yang lain. Karena sebagian daripada orang tua khususnya adalah ibu-ibu dalam masalah ini seringkali kemudian mereka mengabaikan masalah ini sehingga kemudian anak kehilangan cinta dan kasih sayang dari ibunya. Padahal proses penyusuan ini adalah merupakan proses yang sangat penting di mana sang ibu memberikan transfer kasih sayang dan cinta kasih kepada anaknya saat itu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilain, dan merupakan kewajiban kedua orang tua untuk memberikan hak penyusuan terhadap anaknya 2 tahun lengkap. من الأمور المهمة لهذا الطفل من حقه كذلك أن نعلمه الذهاب إلى المسجد. علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم عليها إذا بلغوا 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه تربية جميلة لأهل الأبناء، لكن الابن لا يذهب إلى المسجد إلا إذا وجد أباه أو وجد نظر إلى أبيه وجده أمامه في المسجد قدوة له. والبنت لا تصلي إلا إذا وجدت أمها كذلك تصلي في سواء في مصلاها أو في المكان الذي مخصص للصلاة فهي قدوة. أما إذا قام هذا الطفل وينظر والده لا قدوة ولا من باب أولى أنه لا يصلي يعني يعني طبيعة الطفل إذا تربى على الإهمال يهمل هو وإذا تربى على الجدية يا نعم صحيح الصلاة فيها تعب وفيها كذا ولكنه يعتاد هذه الصلاة وتكون له عبادة. نعم. Kemudian yang kelima dari hak anak adalah mendapatkan pengajaran tentang salat.
Bagaimana dia menjaga sholatnya, bagaimana dia pergi ke masjid. Nabi SAW beliau bersabda, ajarkanlah anak-anak kalian untuk melakukan sholat ketika mereka usia 7 tahun dan pukullah mereka di saat mereka tidak mau melaksanakannya di saat mereka berusia 10 tahun. Namun anak itu dia tidak akan pergi ke masjid kecuali jikalau dia biasa melihat ayahnya berada di depannya. Demikian juga anak perempuan, dia tidak akan terbiasa sholat dengan disiplin kecuali manakala dia melihat ibunya melaksanakan sholat dengan cara disiplin pula di rumahnya. Karena anak-anak kita, dia akan menjadikan orang tuanya sebagai kudwah dan sebagai suri teladannya. Kalau seandainya ayahnya itu adalah senantiasa melaksanakan sholat dengan baik, disiplin, maka dia pun akan terdidik seperti itu. Tetapi sebaliknya, apabila dia melihat orang tuanya tidak disiplin, ihmal, maka demikian pula dia akan terdidik dengan seperti itu pula. Hunak turuk ligars al-qiyam fil abna. Ihfuzuha jayidan. At-tariqatul ula, la yumkin an tagrus qima fil ibn illa labud an takun lak ilaqa tayyiba ma'ah. إذا لا يوجد علاقة طيبة مع الابن وأحبك هذا الابن يحبك تأكد أن الابن سيستمع كلامك. أما إذا كان بينك وبينه مشكلة ضرب أو شتم أو يخاف منك أو فقط من باب الخوف فقط يطيعك من باب الخوف تأكد لا تستطيع أن تغرس القيمة. إذن القاعدة الأولى تقول ابني علاقة جميلة جدا. Nah, ada tiga jalan atau cara bagaimana kita menanamkan norma-norma kebaikan pada anak-anak kita sekalian. Dan ini mohon dihafal oleh semuanya. Yang pertama adalah membangun hubungan yang baik dengan anak-anak kita. Kalau kita sudah memiliki hubungan yang sangat baik, cinta dan kasih sayang terjalin antara kita dengan anak-anak kita, maka apapun yang kita sampaikan kepada mereka, maka akan diterima dengan baik dengan mereka. Tetapi apabila hubungan antara kita dengan mereka buruk, kita sering memukulnya, kita sering memakinya dan memarahinya, maka apapun yang kita berikan kepada mereka, maka mereka tidak akan menerima apa yang kita berikan kepadanya. Idzan ihfuzuha bina'al 'ilaqat. Ath-thaniyah tahwil as-salbiyat allati taqa' fil ibn min akhta' hawwilha ijabiyat. Hatta naghris al-qimah da'iman unzur ila al-khata' ni'mah lit-tifl. Li'annahu nurid an nu'allim at-tifl as-sah. نحن للأسف شديد إذا وجدنا الابن يخطئ نضربه مباشرة لا نقدم له معلومة لا نحول هذه السلبية إلى إيجابية دائما نضربه ونحرمه ونطرده ونسيء إليه فيكره القيم التي سنزرعها. إذن حول السلبيات في هذا الولد أو هذه البنت إلى إيجابية أيا كانت هذه السلبية. إذا وجدت مثلا الولد مع رفقة سيئة افرح واجلس معاه وغيره لكن علمه ما هي الرفقة السليمة بدل من أن تضربه ويكرهك ويكون الحضن الحقيقي هو هذا الرفيق السيء ولا يسمع كلامك لا يمكن أن يسمع كلامك يخاف يكذب ممكن يعمل معك أي شيء لكن تحويل السلبية إلى إيجابية هذه نقطة مهمة طولنا عليك بها. Baik, jadi yang pertama mohon dihafalkan adalah bagaimana kita membangun cinta dan kasih sayang yang baik dengan mereka. Kemudian langkah yang kedua adalah merubah sesuatu yang sifatnya negatif menjadi sesuatu yang positif. Sebuah kekurangan kita rubah menjadi sesuatu yang baik. Seringkali orang tua tidak paham tentang masalah ini. Begitu melihat anaknya salah langsung dia pukul, langsung dia cela, langsung dia marahin. Sehingga dengan demikian dia kemudian tidak akan menerima arahan dari orang tua. Sebagai contoh misalnya, tatkala seorang anak dia berteman dengan teman-teman yang buruk. Begitu kemudian langsung kita pukul, kita marahi dia, kita cela dia, maka kemudian dia akan langsung membangun jarak antara dia dengan kita dan dia tidak mau menerima nasihat kita. Justru dia akan lebih cenderung kepada teman-teman yang buruk itu. Tetapi tatkala kita bisa merubah pemahamannya dan memberikan penjelasan kepada mereka bahwa teman-teman yang baik ini, yang baik itu seperti ini, seperti itu, dan kemudian dijelaskan pula bahwa teman-teman yang buruk dan kemudian dibangun di atas cinta dan kasih sayang tadi, maka mereka akan menerimanya dengan baik dalam masalah ini. Dzakarna tariqatain. Ma huma? Kita telah menjelaskan dua hal tadi. Apa yang kedua? Tariqatain 'indama naghrus al-qima fil abna. Ya, silakan dijawab, ada dua hal tadi. Anasitum? Sudah lupa katanya. Silakan angkat tangannya. Hal atakum an-naum? Ya. Tafadhal, man rafa'a yadah? Naam.
في الخلف yang ما رايك di belakang silakan ارفع صوتك ماذا يقول ya بناء العلاقات و... بناء العلاقات و... نعم والثانيه تحويل السلبيات الى ايجابيات تحويل السلبيات ثالثا وهي مهمه التركيز على الايجابيات اي فعل يصدره الابن ركز عليه ارايتم هذا اللسان صغير لسان هذا الذي خلقه الله اللسان لكنه يعمل اشياء كثيره لكن هذا اللسان يخرج اناس عظماء هذا اللسان يجعل الانسان يحب المدرسه هذا اللسان يجعل الانسان يكره الطريق الخاطئ إذن ركز على الإيجابيات فإذا أتى بك ابنك أي عمل إيجابي شجعه واثني عليه لا سيما أمام إخوانه وأهله وزملائه ركز على الإيجابيات ويا أخواني أنا بقول لكم شيء إذا كان الولد عنده 20 إيجابية وخطئين لماذا نركز على الخطئين ونترك 18 يعني كلها لابد أن ننظر إلى الإيجابيات أبنائنا خيرين وطيبين وما شاء الله عليهم ولكن نحن لا ننظر إلا إلى الخطأ للأسف الشديد لا ما صليت قاعد يحقق معاه كأنه بوليس أين ذهبت وين ما صليت أين هذا ليس صحيح لا إنما قلت ما شاء الله جيت بسلامة ما شاء الله كأنك تأخرت على الصلاة بدل ما تقول له ما صليت بدل ما تقول مثلا على سبيل المثال ليه أنت قليل أدب موسق تقول الله يا ولدي أنا أذكرك أنك تحب النظافة علم على الكلمات الجميلة تفضل Kemudian yang ketiga ini adalah sangat penting juga banyak diabaikan oleh para orang tua yaitu kita harus fokus pada sifat pada hal-hal yang sifatnya positif yang dilakukan oleh anak-anak kita. Ya. Kita terkadang kita sekalian lebih fokus pada perkara yang negatif. Terkadang misalnya anak kita memiliki 18 kebaikan dan hanya 2 kesalahan tetapi kita lebih fokus pada 2 kesalahan ini yang menjadi masalah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala misalnya menciptakan lisan kita, menciptakan lidah kita. Ini subhanallah makhluk yang Allah ciptakan yang kecil ini dia adalah mampu menciptakan yakni para pemimpin yang dapat mengarahkan manusia kepada yang baik atau kemudian mencegah mereka dari perkara yang sangat mencegah mereka dari perbuatan yang buruk. Tetapi kita lihat bagaimana peranan dan pengaruh daripada lisan ini adalah sangat besar. Ya, oleh sebab itu ketika kita melihat anak-anak kita melakukan perkara yang positif, kebaikan, maka kita harus pandai memberikan motivasi dan memberikan apresiasi kepada mereka bahwa yang kamu lakukan itu adalah bagus sehingga kemudian motivasi ini tumbuh dan kemudian dia akan terus melakukan hal-hal yang sifatnya positif. Sampai tatkala kemudian dia pun melakukan sesuatu yang sifatnya negatif, maka kita kemudian jangan langsung kemudian mencela. Bagaimana kita juga menggunakan kalimat-kalimat atau redaksi yang positif pula. Ketika misalnya melihat anak kita dia terlambat sholat, kita langsung jangan memarahi mereka dengan mengatakan kenapa kamu tidak sholat. Tetapi kemudian kita katakan kepadanya kamu belum sholat, misalkan. Ya, demikian pula tatkala melihat anak-anak kita misalnya menghambur barang-barang ada di rumah, jangan kemudian langsung kita marahi, kita celak mereka, tetapi kemudian kita katakan kita semua adalah mencintai kebersihan, kerapian dan seterusnya sehingga kemudian kita selalu fokus pada hal-hal yang sifatnya positif. Al-an sa'arhal ma'akum rihlah ila al-insan. كيف يمر بمراحله وإيش طبيعة هذا الإنسان المخلوق العجيب خلقه الله في أحسن تقويم نريد أن نعرف مكوناته لأن يا أخوان إذا أردنا أن نعرف كيف نتعامل مع هذا الإنسان لابد أن نعرف صفاته ونعرف خصائصه ونعرف كيف طبيعته أعطيك مثال لو أن إنسان الله أعطاه سيارة BMW وهو لا يعرف يسوقها ولا يعرف أي شيء فيها فما المفروض المفروض أنه يقرأ الكتالوج حق هذه السيارة حتى يعرف كيف تعمل كيف كذا كيف كذا ما هي كذا كيف كذا كيف كذا يجب علينا أن نعرف الإنسان فاليوم الآن سنتحدث عن رحلة معكم كلنا كل واحد يربط الحزام ونذهب إن شاء الله في رحلة عن عالم الإنسان هذا
لماذا أنا اخترت هذا؟ حتى تعرف مكونات هذا الإنسان وتقول سبحان الله هذا الطريق، فهو مهم جدا. تفضل. Sebelum kita lanjutkan, kita akan mencoba mengkaji dan mendalami siapa sebenarnya itu manusia. Karena ketika kita berbicara bagaimana membenahi atau memperbaiki dan membina manusia, maka kemudian kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya hakikat dari manusia, apa unsur-unsur apa yang ada di dalamnya. Sama halnya seperti misalnya kita sekalian diberikan sebuah mobil dengan merek BMW. Ya, kemudian apabila kita tidak pernah mengetahui tentang bagaimana kita memperlakukan mobil kita itu, ya, maka tentu kita akan memperlakukannya dengan salah. Dan yang wajib atas kita sekalian ketika kita memiliki sebuah mobil, ya, maka kita harus membuka katalognya, bagaimana cara perawatannya, bagaimana cara menggunakannya. Ini adalah jalan yang benar. Oleh sebab itu pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba melakukan perjalanan jauh mengenal bagaimana sesungguhnya manusia, apa saja unsur-unsurnya terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu katanya siapkan diri antum untuk melakukan perjalanan ini dan siap dan pasang sabuk pengaman antum. Al-insan yamur bimarahil. Hum dhahaku bas ma adri lima dhahaku. Ada hizamul aman. Hizamul aman. Jamil. Al-insan yamur bimarahil. Marahil al-insan منذ طفولته ما ان يخرج من بطن امه الى ان يكون كبير في السن. فاول مرحله هي مرحله الطفوله، وثاني مرحلة هي مرحلة المراهقة، وثالث مرحلة هي مرحلة الرشد، والرابعة الشيخوخة. الطفولة احفظوها جيدا، سأسألكم سؤالا. الطفولة من يوم يخرج من بطن أمه إلى 12 سنة يسمى طفل، عمره 12 سنة. من 13 أو 14 إلى 24 يسمى مراهق، لها أيضا خصائص حتى نعرفها. ومن 24 إلى 59 سنة في الرشد، يعني احنا الآن في الرشد، نحن في الرشد الآن يا شيخ. والشيخوخة من 60 فما طالع، يعني اللي موجود أعمار بعضهم هنا في شيخوخة. إذن نحن الآن موجودين، عندنا أطفال متأكد، وعندنا مراهقين متأكد، وعندنا الرشد، وعندنا الشيخوخة. لكن الأرقام عرفتوها، كتبت الأرقام. تفضل يا شيخ. Manusia melewati beberapa fase di dalam kehidupannya. Ya, nanti beliau akan tanyakan ini, beliau katakan hafalkan baik-baik. Kemudian yang pertama adalah masalah masa kekanak-kanakan. Dan ini usianya adalah berkisar antara mulai 1 sampai 12 tahun. Ini dinamakan masa kekanak-kanakan. Kemudian yang kedua adalah murahaqah, masa remaja. Ini dari 12 tahun sampai 24 tahun. Kemudian ada fase rusyd, kematangan. Seorang mulai matang itu mulai usia 24 sampai 59 tahun. Baru kemudian dari 60 tahun ke atas ini adalah syaikhukah, masa lanjut usia. Ya, saat ini kita masya Allah cukup lengkap, ada yang anak-anak, ada yang remaja, ada dewasa, dan kemudian ada masa lanjut usia. Ya, kita akan mengenal satu persatu dari empat fase ini. القيم أيهما أفضل، نغرسها في الطفولة ولا في المراهقة ولا في الرشد ولا في الشيخوخة؟ سؤال. يا menanamkan nilai-nilai kebaikan kapan kita tanamkan pada manusia, mana yang lebih baik di masa kapan, anak-anak, remaja, dewasa, atau masa tua? Anak-anak. Anak-anak. Anak-anak صغير. نعم anak هذا. جميل. ولد نعم. ولد أي نعم. anak نغرسها في أنك ها؟ جميل تمام تمام. إذن نغرسها. طيب هذا الغرس هل ممكن القيمة تصير سلبية وإيجابية ولا أي قيمة إيجابية؟ سؤال، هل ممكن القيمة تكون سلبية وإيجابية ولا كل كلمة قيمة معناها إيجابية؟ Apa yang dinamakan dengan norma, sebenarnya apakah norma itu hanya fokus yang positif atau positif dan negatif? Kalau kita katakan norma, apakah itu berarti positif atau bisa berarti negatif? ماذا تقولون؟ أنا كلاهما يقول. ماذا يقول؟ يعني يعني ممكن قيمة سلبية وممكن قيمة إيجابية. إذا أنت غرست القيمة السلبية في الطفل مثلا الكذب، تعلم وهو يراك يكذب وأمه تكذب وخالته تكذب وهو طفل صغير وعمته كذب كذب،
هذا في المراهقة سيكون كذاب، والرشد سيكون كذاب، وحتى الشيخوخة سيكون كذاب. Ya, berarti kalau begitu. Wal'aksu bil'aks, taban. Wassidq, nafs al-kalam. Berarti kalau begitu, kalau seandainya norma itu bisa bernilai positif dan negatif, berarti kalau antum suka berdusta di hadapan anak-anak antum, paman-pamannya juga pembohong, kakeknya juga pembohong, saudara-saudaranya pembohong, ketika kemudian dia menginjak masa dewasa, masa remaja, dia pun akan menjadi pembohong. Sudah dewasa juga jadi pembohong, sampai tua juga tua-tua keladi. Ya, demikian pula sebaliknya. Apabila dia terbina biasa melihat sesuatu yang positif, orang-orang yang ada di sekitarnya juga baik-baik, maka dia pun akan baik pula. نحن لا نريد أن نتحدث عن الطفولة. هناك محاضرة عن الطفولة. والمراهقة لا نريد أيضا نتحدث عنها. ولا الرشد ولا الشيخوخة. لكن أحببت أن أقول لكم أنك إذا غرست قيمة الطفولة، الطفل أسهل من المراهقة في غرس القيمة الإيجابية. وأسهل من الرشد وأسهل من الشيخوخة. وكلما يكبر ابنك كلما يزداد صعوبة في غرس القيمة. ولذلك احرص على الطفولة منذ أن تحمل أمه هذا الطفل، وهو يسمع الكلام الجميل، قيمة جميلة، ومنذ أن يلد يسمع الكلام الجميل، ومنذ أن يشاهد يشاهد الأشياء الجميلة وهو طفل صغير، يتعود على القيم. أما إذا كبر هذه مشكلة كبيرة. تفضل. Kita tidak akan membahas apa itu secara detail, apa itu masa anak-anak, kemudian remaja, dewasa, tua. Tetapi kita lihat bahwasannya ternyata menanamkan norma itu pada anak, dia jauh lebih mudah daripada kita menanamkannya pada remaja, pada orang dewasa, dan seterusnya. Ya, sehingga tatkala anak itu semakin besar, semakin bertambah usianya, semakin sulit pula bagi kita sekalian untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma kepada mereka. Oleh sebab itu dari sejak ibu mereka mengandung mereka, kita sudah harus berusaha untuk menanamkan nilai-nilai positif ini pada mereka. Ya, sehingga kemudian apabila dia senantiasa mendengar norma-norma yang baik, ya, demikian juga dia melihat sesuatu yang baik, maka ini pun insya Allah akan terus berpengaruh pada fase-fase kehidupannya yang berikutnya. تلاحظون احيانا كبير في السن عمره 20 او 40 او 50 يكذب وينافق وعنده يعني يسرق، لماذا؟ لان القيمه الموجوده عنده منذ الطفوله تعود هذا الامر، هذا للاسف الشديد. فهذه نجدها، بينما تجد الاطفال صغار اذا تعودوا على الامر شيء جميل جدا ان يحملوه. هناك سؤال، وضح الكلام هذا قبل. Oleh sebab itu terkadang kita mendapatkan misalnya ada orang sudah dewasa, dia masih juga berdusta, kadang dia mencuri, kadang mengambil hak orang lain dan seterusnya, karena memang lingkungan yang ada sekitarnya telah berpengaruh pada dirinya. Sementara di sisi lain terkadang kita mendapatkan seorang anak yang hidup di sebuah lingkungan yang baik, maka dia pun akan sangat mudah ya melakukan hal-hal yang baik. Soal pertanyaannya adalah متى نقول أنا هذا قيمي أو هذه مبادئي؟ ما الفرق بين قيمي ومبادئي؟ Pertanyaannya adalah apa perbedaan antara ini adalah norma-normaku dan ini adalah merupakan prinsipku. ما الفرق؟ Apa perbedaan antara القيم norma والمبدأ dengan prinsip؟ Hah, ما لكم سكتتم؟ Kenapa diam semua? Taib, fadhal. Tafadhal. Nah. Kalau menurut saya norma itu terbentuk dan dibentuk berdasarkan lingkungan sekitar. Jadi norma disesuaikan dengan lingkungan, dibentuk. Sedangkan prinsip itu bisa berasal dari individu atau si orang tua punya prinsip atau pandangan tertentu. Ya, ya pul al-qiyam hada ya naqtasibuha min al-bi'ah. Wa amal mabadi hiya syai ya'taqiduhu al-insan. Hal fi ijaba akhra? Ada jawaban yang lain? Tayyib, tafadhal akhir wahid, tafadhal. Silakan. Sesan waktu yani. Terima kasih. Norma itu merupakan aturan-aturan yang tidak tertulis yang berlaku di masyarakat, yang kemudian ini merupakan faktor eksternal. Sedangkan prinsip itu merupakan faktor dari dalam, dari intern daripada seorang orang tua. Ya. Jadi itu yang membedakan antara norma dan prinsip. Syukran jazakallah. Wa yakum. Yani yaqul anna al-qiyam
annal qiyam hada mislul urf nizam ghairu maktub indal mujtama wa amma al mabda huwa syai ghorizi yaghrisuhu al walidain lil abna. Ala kulli hal al qima idha gharastaha ant منذ الصغر ولم تختلف ولم تتغير ووصل الإنسان في قيمته حافظ عليها قيمة إيجابية حافظ عليها إلى المراهقة سميت مبدأ إذا حافظ عليها تحولت هذه القيمة إلى مبدأ فيقول هذا الشاب أنا مبدأي هكذا يعني قيمتي حياتي تربيت لم تتغير أطلاقا على هذا الأمر هذا فرق مهم ولذلك تجد كثير من الناس ما يغيرون مبادئهم لأن القيمة مستمرة عندهم وبعضهم يغيرون بسرعة لأن القيمة ضعيفة وتغيرت. Perbedaannya adalah kalau norma itu adalah sesuatu yang memang dipelajari sebuah tradisi yang dipelajari dari sejak kita masa kanak-kanak sampai kemudian masa remaja. Kalau seandainya itu tidak berubah dari kita sehingga kemudian menjadi sebuah kebiasaan dan tradisi dari kita maka saat itu kemudian menjadi prinsip. Jadi kalau sudah tidak berubah ya dia komitmen pada masalah itu dia mengatakan ini adalah merupakan prinsip saya seperti ini karena memang sudah terlatih dari kecil dia hidupnya di atas norma-norma kebaikan. Ya, ini kurang lebih perbedaan antara norma dengan prinsip. Sementara sebagian orang prinsipnya dia berubah-ubah. Dia tidak komit. Kenapa? Karena memang normanya juga berubah, lemah. Sehingga kemudian dia mudah juga prinsipnya berubah pula. Jamil. Al-an, ta'alu ma'ana al-an fi mahattah najlis anil insan. Ishtakwinata. Soal. Iza kharajal insanu min batni ummah. Yahmil ma'ah malafat. Ma'adihil malafat. Ya, sekarang kita coba sedikit menggali. Apabila manusia dilahirkan oleh ibunya keluar ke dunia ini. Kull insan, sama di Saudi, di Indonesia, di Amerika, di kull alam. Dia membawa file, dia membawa banyak file. Baik itu orang Indonesia, orang Saudi, orang Amerika dan seterusnya membawa file, membawa banyak file. Apa file-file itu? Ma hiya? Silakan jawab. هو ليس فايل يعني ليس ملف يعني يخرج معه أربع صفات إن صحت العبارة. Bukan berarti file yani dalam artian maknanya bahwa dia membawa empat sifat. من يجيب له أربع هدايا. Yang bisa menjawab dapat empat hadiah katanya. طيب ما في إجابة. إذا خرج الإنسان من بطن أمه أول ما يحمل معه التوحيد. كل البشر شفتوا البشرية هذه كل البشرية هناك جاذبية لهذا البشر الإنسان سواء أيا كان أمه أبوه غير مسلمين أيا كان يخرج معه جاذبية داخله ما هي التوحيد فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله رجعوا إلى الله سبحان الله طبيعتهم يرجع لكن المشكلة إذا كان أبواه مؤمنين ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل مولود يولد على ماذا الفطرة ما هي الفطرة اللي هي التوحيد كل مولود يولد على الفطرة ثم أتى فأبواه يهودانه ويمجسانه وإلى آخر عاد يعلمانه هذه الأشياء والفطرة ليس فقط التوحيد إنما كل الأخلاق الجميلة سنتحدث عنها لكن النقطة الأولى التوحيد إذن أول ما يخرج من بطن أمه موحد صافي تفضل yang pertama yang dia bawa ketika manusia itu terlahir dari ibunya yang pertama kali dibawa sama beliau sama mereka itu adalah tauhid. Semua manusia siapapun juga dia adalah membawa tauhid. Ya, oleh sebab itu manusia kapan kemudian sampai pada titik tertentu dia akan kembali kepada fitrahnya ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin apabila kemudian mereka terombang-ambing di tengah samudra ya akan tenggelam maka kemudian dia berdoa kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fitrah. Hanya saja yang menjadi masalah adalah tatkala kemudian kedua orang tuanya ini tidak beriman. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda apabila manusia itu dilahirkan maka dia dilahirkan di atas fitrah dan fitrah itu sebenarnya adalah bukan hanya tauhid tetapi setiap akhlak yang baik juga itu adalah masalah tauhid. Hanya saja kita fokuskan dulu saat ini adalah berkenaan masalah tauhid. Tadhkuruna as-sahabi alladhi ata ila Rasul alaihi salatu wasallam. Huwa laysa sahabi qabla an yuslim. Huwa insan yani a'rabi lam yuslim ba'd. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام كم إلها تعبد قال أعبد ثمانية
ثم سأله الرسول سؤالا قال من لرغبك ورهبك، يعني من الذي تلجأ إليه؟ قبل أن يسأله الرسول قال أين هم؟ قال هذا الرجل قال 7 في الأرض و1 في السماء. ثم سأله الرسول من لرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. فمعناه أن الفطرة أتت كما تعلمون. نعم. Kita ingat misalnya ada salah seorang sahabat sebelum dia masuk Islam, dia adalah seorang Arab Badui, kemudian ditanya oleh Nabi SAW, kamu memiliki berapa Tuhan? Dia katakan saya punya 8 Tuhan. Di mana itu? Katanya yang 7 ada di bumi, yang 1 ada di langit. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, terus siapa yang kamu harap, siapa yang kamu mintai perlindungan di saat kamu menghadapi sebuah kesulitan? Kemudian dia mengatakan yang ada di langit. Berarti ketika dia mengatakan hal itu, tauhidnya tadi muncul. Jamin. Wa ana dzakirkum anna muhim jiddan anna antum fi bilad islamiyah. Al-mushkila idza dhahaba unas mathalan ghair muslimin, lakin alhamdulillah يخرج الابن وهو يرى امه وابوه مسلم، هذه نعمه من الله ان التوحيد انجزه. نعم. يعني kita semua alhamdulillah berada di tengah-tengah negara Islam. Artinya bahwasannya setiap kita lahir kita sudah menyaksikan ayah ibu kita semua adalah sudah dalam keadaan Islam dan ini adalah merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. الملف الثاني من ملفات او الصفات الثانيه التي يخرج بها هذا الانسان يسمى الجينات الوراثيه. ما هي الجينات الوراثية؟ يقصد بها الإنسان وهو يخرج إن كان هذا الإنسان طويل أمه وأبوه طويل يخرج طويل، وإن كان مثلا شكله أبيض يخرج أبيض أمه وأبوه أبيض، هذا وراثة لا يتدخل فيها، لكنه يخرج هكذا شكله هكذا شعره هكذا عينه هكذا وقص على ذلك. إذن أمور وراثية ليس له علاقة بها لكنه يخرج بهذه الطريقة. تفضل. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua yang dibawa oleh manusia itu adalah faktor keturunan. Faktor keturunan kita maksud bahwa dia akan sangat menyerupai kedua orang tuanya. Apabila kedua orang tuanya tinggi, maka anaknya pun akan tinggi. Apabila kedua orang tuanya kulitnya hitam, misalnya dia akan hitam. Apabila putih, putih. Bagaimana matanya, bagaimana bentuknya dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini adalah sangat dipengaruhi dengan faktor keturunan. As-sifah ats-tsalitsah tusamma al-budhur al-infi'aliyah. Ma hiya al-budhur al-infi'aliyah? Hiya al-qiyam. Hiya al-qiyam. Wa kull shay' Allah azza wa jalla wada' lahu khair wa amama shar. Wada'ahu mawjud. Bidhr mawjuda fi al-insan kulluna. Ma an yakhruj fi ashya'. Yujad sidq wa yujad madha? Kadhib. Ah. Kadhib. أين نريد الصدق أمامه ماذا مقابله ماذا الكذب الحياء الجرأة القوة والشجاعة الضعف الخوف وقس على ذا كل نقطة ما كل الصفات الموجودة السلبية أمامها صفات إيجابية فماذا نعمل نحن في البذور رأيتم البذور التي نأخذها من في الطماطم وغيرها وكذا ها هكذا البذور الموجودة في الإنسان كذلك نحن نزرعها هكذا نضبطها نزرع هذه البذرة فقد تكون بذرة الصدق نبدأ نرعاها هي بذور موجودة وهي جديدة يعني صغيرة توها بذر صغيرة نبدأ نرعاها ونسقيها حتى تكون شجرة يستفيد منها العالم كله أو بذرة سيئة قد نرعاها ونهتم فيها ونعلمها ونزيدها وتخرج وتسيء للعالم هكذا الإنسان تفضل. Kemudian yang ketiga, ini adalah bibit-bibit yang ketiga dia membawa sifat bibit-bibit amal perbuatannya. Jadi masing-masing manusia dia memiliki potensi baik dan buruk. Ya, seperti kita sekalian bibit yakni pepohonan, ada bibit tomat dan lain sebagainya. Ya, demikian juga pada manusia. Inilah yang dinamakan dengan norma yang harus mana yang harus kita rawat, yang kita kembangkan, mana yang kemudian harus kita hilangkan. Ya. Maka sama beliau berikan contoh tadi misalnya di dalam tubuh manusia ada bibit kebaikan, ada norma dan nilai-nilai kebaikan yang itu adalah harus kita kembangkan, harus kita rawat dan seterusnya sehingga mendatangkan manfaat bagi kita sekalian. Atau kita akan mengembangkan bibit-bibit keburukan. Misalnya di dalam tubuh manusia itu ada potensi, potensi baik buruk, potensi kuat, potensi lemah, potensi misalnya memiliki keberanian, kemudian pengecut dan lain sebagainya. Tinggal kemudian kita bagaimana memperlakukan bibit-bibit ini sehingga kemudian kita mampu mengolahnya dengan baik. Nahnu dzakarna anna al-insan yakhruj ma'aha 4 sifat.
Dzakarna thalath sifat. Ma hiya? Kita telah menyebutkan tadi adalah bahwa empat sifat yang dibawa oleh manusia dan kita yakhruju hadzal insan dhaif lahu arba' sifat. Dzakarna thalath. Kita sudah sebutkan tadi tiga, tolong sebutkan. Baqiya wahida. Nurid nasma' ats-tsalath. Kita dengarkan dulu tiga sifat tadi apa saja? Tauhid. Nurid an nasma' bidun nasma' min adh-dhiffah al-gharbiyyah aw asy-syarqiyyah aw jawa asy-syarqiyyah aw pergu A B C. Silakan. At-tauhid. Tauhid. Mumtaz. Terus? Yani al-wirasiyah. Al-umur al-wirasiyah. Mumtaz. Thalitha? Al-qiyam. Al-qiyam sawa' kanat salbiyyah hiya budhur. Qulnaha sammina budhur. Tadhkurun mithl al-budhur allati tuba' fi yani az-zira'ah. Dia jamil. Bibit seperti yang dijual di toko-toko pertanian itu. Jamil. As-sifah ar-rabi'ah wal akhirah fil insan 'indama yakhruj min batn ummah. Qulna at-tauhid, jinat al-wirasiyah, al-budhur. الصفة الأخرى وهي قوة الاختيار قوة الاختيار يخرج هذا الإنسان والله أعطاه الحرية وأعطاه الاختيار يختار بين الخير وبين الشر هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا طبيعة الإنسان هكذا البشر بمعنى أن الله عز وجل جعل له طريقان إما طريق خير وإما طريق شر فقال له اختر فقط نحن نمهد لهذا الطريق نحن نبلغه نحن نعلمه لكن هو المسؤول عن نفسه وهو المسؤول عن تصرفاته وهو المسؤول عن تحديد مساراته وهو الذي سيقف أمام رب العالمين ليس أب وليس الأم وليس الخال وليس العم هو هذا الطفل الله سيسألك عن هل أنت رعيت هذا الإنسان؟ سيسألك هل أنت قدمت له زرعت له أو لا فقط أما هدايته أما اختيار طريقه لا يسألك الله إذن هناك الله عز وجل أعطاه قوة اسمها قوة الاختيار تفضل. Kemudian yang keempat sifat yang keempat adalah kemampuan untuk memilih manusia memiliki sifat kemampuan untuk memilih Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia begitu dia terlahir kemudian dia ditunjukkan mana jalan baik mana jalan yang buruk sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan inna hadainahus sabila sesungguhnya kami menurunkan kepadanya petunjuk jalan imma dia itu adalah menjadi kufur atau dia itu adalah menjadi syukur wahadainahu najdain kami tunjukkan kepadanya dua jalan maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kita sekalian pada hari kiamat kelak yang akan dimintai pertanggungjawaban bukan orang tua kita, bukan ayah dan ibu kita sekalian, tetapi kita masing-masing harus mempertanggungjawabkan atas pilihan yang telah kita tentukan. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menunjukkan kepada kita sekalian petunjuk mana yang baik, mana yang buruk, kemudian hak untuk memilih adalah kita. Oleh sebab itulah mengapa kita sekalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diberikan sanksi apabila kita melakukan kesalahan karena memang kesalahan itu dilakukan sesuai dengan pilihan yang telah kita tentukan. Wallahu azza wajalla yaqul wa qulil haqq min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Hadi ayat sharihah 'ala al-ikhtiyar yani. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa di antara kalian yang hendak beriman maka berimanlah dan barang siapa di antara kalian yang hendak kufur maka kufurlah. جميل سؤال نحن كبشر هذه الأربع صفات ما هي الصفات المشتركة بيننا وبين الحيوانات وما هي الصفة المختلفة يا kita نريد إجابة واحدة kita sudah sebutkan حيوانات. Tadi bahwa manusia itu memiliki empat sifat ya lalu apa yang membedakan kita antara kita dengan binatang apa yang menyatukannya dan apa perbedaannya silakan satu jawaban saja. Nah, tahtaju la tarkiz. Sahla. Ma hiya al-umur allati nashtarik ma'a al-hayawanat fi hadhihi as-sifat? Ya. Wa ma hiya al-ashya' allati la nashtarik ma'a al-hayawanat fiha? Apa sifat yang memiliki kesamaan dengan binatang pada empat sifat ini dan apa yang betul-betul kita tidak sama dengan mereka? Saman? Taib, silakan, Pak. Akal enggak yang empat sifat ini? Enam. Gimana?
Sifat yang keempat itu yang apa? Perbedaannya. Kalau nakhtalif ma'ahum fil sifati rabi'ah, fi kuwati al-ikhtiar. Al-ikhtiar. Hal nattafaq ma'ahum fil tauhid? Apakah kita sama dengan mereka pada tauhid? Jawabu kullukum. Hal nattafaq ma'al haywanat? Anna al-haywanat muwahhidun? Apakah bukankah semua hewan itu adalah bertauhid? Wa ma min dabbatin fil ard? Illa. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kullun lahu. قالته وتعرفون قصة النملة وقصة الهدود وقصة كل هذه أمر. نعم. هل الحيوان مثلا الجينات الوراثية أسد ولبؤة يخرج حمار مثلا؟ لا مستحيل يعني. تفضل. نعم. إنما يخرج أسد لأن هذا شكل الأسد. يا dalam tauhid juga kita bersatu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan bertasbih kepada Allah setiap apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan demikian juga kisah tentang namlah, kisah tentang semut dan lain sebagainya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi semua kita juga bersatu dengan binatang dalam masalah ketauhidan. Demikian juga dengan faktor keturunan. Kita berikan contoh misalnya singa. Ya, singa atau harimau, apakah kemudian apakah dia apabila dia melahirkan akan dia melahirkan seekor keledai? Kan tidak mungkin. Lakin al-haywanat fihum sifat ijabiyyah mithl al-qiyam, fihum al-wafa' wa fihum al-sidq wa fihum al-udwaniyyah wa ghayrah. Lakin al-bashar yastati'un yunawwi'unahum kama ya'malun fi al-sirk wa ya'malun fi al-tadrib wa ashya' kathira tastati' fa hiya budhur yastati' yudarribuhum ma'a al-tadrib yughayyir sulukah al-haywan. يغير من الشراسة إلى الحميمية إلى الوفاء والقصص في اليوتيوب كثير يعني. تفضل. Demikian pula pada sifat yang ketiga, bahwasanya binatang pun memiliki bibit-bibit nilai dan norma yang ada pada dirinya. Oleh sebab itu sebagian binatang misalnya dia adalah sangat menepati janji, dan ini pun terkadang adalah bisa dirubah dengan proses pelatihan. Misalnya kita dapatkan bahwa binatang yang semula dia adalah sangat buas kemudian menjadi sangat jinak dan kasih sayang, ini juga adalah ada pada binatang, dan kisah dalam masalah ini juga sangat banyak. Lakin al-ikhtiyar yakhtalif. Al-bashar ikhtalafu 'an al-haywanat an Allah 'atahum al-hurriyah. Wa lidhalik ikhtar Allah 'azza wa jalla, idha ikhtara 'atahum al-hurriyah sayuhasibuhum yawm al-qiyamah. Sayuhasibuhum. Lakin al-haywanat yaqul kunu turaba. Hatta annahum ya'ni ya laytani kuntu turaba, yaqul ya laytani mithl al-haywan. لم أكن مثل هذا الأمر. فالله عز وجل جعل لنا العقل نفرق بين الجمرة والتمرة وبين الطريق الصح وبين الطريق الخطأ. ولذلك هذا الاختبار الحقيقي الآن لك في هذه الدنيا. Sehingga dapat kita ketahui bahwa yang membedakannya adalah faktor yang keempat. Manusia diberikan hak untuk memilih. Ya, oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala akan menghisab mereka. Binatang tidak. Oleh sebab itu di binatang tidak akan kemudian ada proses memberikan pahala kepada mereka atau diazab pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada mereka semuanya kunu turaba, jadilah kalian menjadi tanah semuanya. Oleh sebab itu sebagian manusia yang kafir di akhirat kelak ketika melihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada binatang jadilah kalian seperti menjadi tanah, maka kemudian mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya andaikan aku pun seperti binatang menjadi tanah. Jadi yang harus kita perhatikan bahwasanya inilah yang membedakan kita sekalian dengan binatang, ya, sifat yang keempat, sehingga inilah yang juga akan menjadikan kita selamat atau tidak, ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan akal kepada kita sekalian sehingga kita bisa membedakan antara bara api dengan kurma, antara jalan yang baik dengan jalan yang buruk. Jamin. Idzan ya akhwan, nahnu dzakarna arba' sifat. Sari' aquluha, awal wahidah. Kita telah menyebutkan empat awal tadi. Wahidah. Yang pertama apa? At-tauhid. Thaniyan al-umur al-wirathiyah. Thalithan budhur. Al-budhur al-infi'aliyah. Rabi'an الاختيار أنه يختار. هذه العوامل إذا عرفت هذا الإنسان أنت ما عليك إلا أن تقول فرصة كبيرة جدا لأن هذا الطفل صغير في بذور أنا أجتهد عليه. بل كل ما كان صغير كل ما كان أفضل أن يكون عند البذور جميلة جدا وواضحة وجلية، لأنه هو صفحة بيضاء. الطفل لما يأتيك صفحة بيضاء تماما. للأسف يأتي المجتمع ويضع النقاط السود للأسف الشديد. نعم.
Oleh sebab itu, apabila kita telah mengetahui empat hal tadi, seyogianya kita sekalian betul-betul memaksimalkan potensi yang ada pada anak-anak kita. Karena anak-anak kita, dia bagikan lembaran putih. Namun sangat disayangkan, terkadang masyarakat di sekitar kita, tatkala mereka berinteraksi dengan orang-orang yang salah, mereka kemudian akan membuat polusi dan mengotori lembaran-lembaran putih tersebut. Semakin anak itu adalah usianya masih muda, maka semakin mudah pula bagi kita sekalian untuk membentuk mereka. Idzan ya akhwan, limadha nahnu naghras al-qimah? Limadha nat'ab? Awwal amr li'anna irtibat hadhihi al-qimah bil-qarar al-insani. Huwa mustaqbalah. فإذا أنا غرست فيه الصدق والجد والحفظ والهمة ماذا سيكون في المستقبل تتوقع؟ قرار إنساني سيخرج رجل سيؤثر في العالم. أما إذا غرست فيه الكذب والكسل والنوم وغيره سيخرج عالة على المجتمع وقد ينحرف. إذا أنا أجهز هذا الإنسان حتى يكون يدعون لي حتى يوم القيامة. كل الناس يقول حتى أولادك يقول الله يجزيك خير ربانا تربية ممتازة والقيم الممتازة فهذا مهم جدا له. Oleh sebab itu kita pertanyaannya sekarang adalah mengapa kita mesti mempelajari bagaimana menanamkan nilai-nilai norma-norma pada anak-anak kita sekalian. Karena nilai-nilai dan norma-norma ini adalah sangat berkaitan dengan masa depan manusia. Apabila anak-anak kita misalnya dia terlatih untuk bersifat disiplin, memiliki integritas, kemudian senantiasa jujur dan senantiasa bersungguh-sungguh, apa bagaimana kira-kira nasib anak ini masa akan datang? Dia akan menjadi seorang yang sangat besar. Tetapi apabila seorang anak dia sudah terbiasa dengan dusta, ya kemudian menipu orang lain dan lain sebagainya, masa depannya seperti apa? Apabila dia menjadi pemalas, masa depannya seperti apa? Oleh sebab itu disinilah kita mengetahui tentang pentingnya kita mempelajari bagaimana menanamkan nilai dan norma pada anak-anak kita, karena itu adalah sangat berkaitan dengan masa depan manusia itu sendiri. Aidan ana aghras al-qima li'annahu muharrik as-suluk. Ay suluk anzur lah lit-tifl, ay suluk, suluk salbi aw ghayrah, idha gharast al-qima hadhi sayuharrik suluk ijabi في الولد أو في البنت في هذا الأمر. يا أخواني إذا أنت الآن رحت البيت بيت مع أقصد أصدقائك، إذا غرست السلوك في بيتك مع الأطفال، هؤلاء الأطفال اللي ستذهب بهم إلى زملائك محترمين مقدرين يقدرون الكبير ويسلمون، كل الناس يقول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هذا التحريك سبب القيمة في هذا الأمر. والعكس بالعكس، إذا ذهب إلى المدرسة كل يقول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هذا الولد في المدرسة، إذا ذهب المسجد إمام المسجد ما شاء الله هذا ولد فلان ما شاء الله. إذا قضية قيمة بس تغرسها لأنه محرك السلوك، محرك السلوك. ولذلك لاحظ الإمام أحمد بن حنبل كانت أمه وهو تذهب به وهو صغير قبل أن يدخل المدرسة، يعني عمره 5 سنوات تقول تذهب به يعني تجتهد معه في الوضوء وتأخذه بيده إلى المسجد الفجر. وشوف كيف طلع الإمام، الإمام أحمد بن حنبل، لأنه منذ الصغر في هذا الأمر. Kemudian yang kedua, karena norma atau nilai-nilai ini juga adalah merupakan motor penggerak bagi akhlak seseorang. Kalau seandainya dia sudah terbiasa dengan nilai-nilai yang baik, maka kemudian dia pun akan memiliki akhlak dan perang yang baik pula. Oleh sebab itu kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya, setiap anak yang dia sudah terbina atau terdidik dengan norma-norma yang baik, maka dia akan memiliki kepribadian yang baik pula, sehingga kemudian setiap orang akan memuji, ini anak siapa ini? Ini pasti orang tuanya juga adalah bukan orang tua yang sembarangan. Sehingga mempelajari bagaimana kemudian kita menanamkan norma-norma dan nilai pada anak ini adalah menjadi sesuatu yang sangat penting. Coba kita lihat bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bila ada seorang imam yang sangat besar, bagaimana ibunya melatih atau menanamkan norma-norma dan nilai pada Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad usianya baru 5 tahun, ibunya apabila waktu subuh membangunkannya, kemudian mewudhukannya, kemudian setelah itu membawa Imam Ahmad ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Bagaimana usaha sang ibu untuk menanamkan nilai-nilai dan norma ini pada Imam Ahmad bin Hanbal, yang kemudian di masa dewasanya beliau kita lihat adalah menjadi seorang imam yang sangat besar. Ini semua adalah merupakan pengaruh bagaimana orang tua menanamkan norma pada anaknya. كل العظماء لو تفتحون الكتب ترجعون لهم في المكتبات او تدخلون على اليوتيوب او الانترنت تبحثون قصة هذا العالم تجد امه او ابوه له اثر ايجابي.
Apabila kita membaca biografi orang-orang besar, maka akan kita dapatkan dalam biografi mereka, misalnya kita cari bagaimana perlakuan orang tuanya, baik ayahnya atau ibunya pada orang tersebut, akan kita dapatkan pengaruhnya sangat besar baik dari ayahnya atau ibunya. Al-adhan khalas lakin rubaman wakhir. Ya ini kita kena turit. Baik. أنا أذكركم فقط قبل أن أختم أن مصادر القيم هي الدين والعرف عند المجتمع والتثقيف الذاتي والقوانين، لن نتحدث عنها كثيرا لأن القناة نحتاج إلى وقت حقيقة، لكن ما يهمني أنكم أنتم استفدتم في هذا الوقت وهذا المكان الجميل، والشباب ما شاء الله يعني اللي يجاوبون إجابة جميلة وهم يدلون على أنهم عندهم قيم. نعم عندنا يعني تدريب وعندنا تذكير وعندنا أشياء كثيرة جدا، لكن حبيت أن أذكركم يعني هناك أشياء كثيرة حقيقة نتحدث عنها عن القيم، لا يوجد عندنا وقت نتحدث عن القيم وعن صفاتها وعن غيرها، ولكن الذي يهمني أن أهم نقطة أن لا ترعب ابنك، لا تخوفه، لأن الخوف هذه مصيبة كبيرة جدا. حبيت أني أشكر أخونا الشيخ زين وكذلك أنتم جميعا على حضور هذه المحاضرة القصيرة التي كنت أتمنى أن أكون يعني وقت أطول حتى نأخذ ونستفيد أكثر، ولكن خير الكلام كما يقال ما قل ودل، وأتمنى منكم إن شاء الله التوفيق في الحياة، وتذكروا أن السيرة الحسنة كشجرة الزيتون لا تنمو سريعا ولكنها تعيش طويلا. أتمنى منكم إن شاء الله حياة جميلة إن شاء الله مع أبنائكم، والذي عنده أبناء يهتم فيهم، لا يضربهم ولا يسيء لهم ولا أيضا كذلك يغلظ عليهم، احتضنوهم، قبلوهم، العبوا معهم، اذهبوا معهم أماكن كثيرة جدا، هذه أشياء كثيرة جدا في غرس القيم. أتمنى من الله عز وجل ينفعني وينفعكم، وأنا أشكر هذا الحضور الجميل جدا، وأشكر وأكرر شكري لهذا المركز العظيم سواء من الإخوان أو الأخوات، وصلى الله عز وجل أن نراكم في السعودية في الحج كلكم إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل يا شيخ. Beliau katakan sebenarnya masih banyak hal yang berkaitan dengan masalah ini, tapi ada satu hal yang beliau perlu ingatkan kepada kita sekalian, bahwa jangan kita membiasakan diri kita sekalian untuk menakut-nakuti anak-anak kita sekalian. Ya, karena ini adalah dampak negatifnya adalah sangat besar. Ya, tetapi selalu kita berikan motivasi kepada mereka, kita berikan apresiasi kepada mereka jikalau mereka melakukan kebaikan, dan kemudian berikutnya tanamkan cinta dan kasih sayang, bangun hubungan sebaik mungkin dengan anak-anak kita sekalian. Dan kemudian beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada kita semua yang telah hadir, dan beliau kemudian ada satu peribahasa yang beliau tulis di depan antum sekalian. Beliau katakan bahwasannya akhlak yang mulia itu dia adalah merupakan dia bagaikan pohon zaitun. Dia tidak mudah, tidak cepat tumbuh, tetapi usianya cukup panjang. Ya. Jadi akhlak yang mulia itu tidak mudah kita membutuhkan kesabaran. Untuk melatihnya membutuhkan kesabaran. Tetapi kapan dia sudah tumbuh, maka kemudian dia akan hidup dalam waktu yang cukup panjang. Wal insyaallah lana liqa akhir. Insyaallah. Tamanna lakum insyaallah. Lailatul Arbi'ah, Syekh. Allah ya'in insyaallah, Allah yassir insyaallah. Insyaallah bersama dengan beliau dengan tema yang lain, karena beliau juga adalah statusnya sekarang sebagai konsultan problematika kehidupan rumah tangga. Insyaallah beliau kembali akan menyampaikan kajian pada malam Rabu insyaallah setelah sholat maghrib di tempat ini juga, dengan tema adalah langkah tepat atau jitu di dalam menghadapi atau menyelesaikan problematika kehidupan rumah tangga. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum wa laqad ajadtum wa afadtum syekhana. Wa mungkin aftaha asilah syekh. Mungkin. Kita buka pertanyaan, ya 2-3 pertanyaan insyaallah kita buka. Insyaallah kathir. Taib, silakan saya pilih penanya yang paling jauh ini, jauh-jauh beliau dari Bulukumba datang ke tempat ini. Silakan Abu Muhammad, ada mikrofon diarahkan. Hadal akh ja'a min
بعيد عشان المحاضرة يعني ركب الطائرة من أجل مشاركة في المحاضرة. شكرا. Pembahasan yang sangat menarik yaitu bagaimana kita bersikap baik terhadap anak-anak untuk membentuk karakter yang positif bagi mereka. Pertanyaannya kemudian, apakah yang dijelaskan tadi ini berlaku juga kepada para pendidik ya di sekolah atau guru? Dengan kata lain, ketika anak murid bersalah itu tidak dipukul, dibentak atau dicela? Jazakallah khairan. نعم هل هذه القاعدة ينطبق كذلك للمعلمين؟ يعني مثلا إذا أخطأ الطالب يعني هل يجوز له الضرب ومثل لا طبعا الأشياء؟ أحسنت. طبعا المعلم هو أب والمعلم هي أم. الطلاب والصغار يأخذون القيم، مصادر القيم كثيرة منها المدرسة. أنا كيف أخذ القيمة من المدرسة؟ بل أحيانا تكون المدرسة أفضل من المنزل في غرس القيم. فبالعكس يجب علينا أن ننتقي المعلم انتقاء مهم، ويجب علينا أن نبعد المعلم الذي يسيء إلى القيم ويصدر القيم. Tentu saja bahwasanya guru ini adalah bagaikan orang tua bagi anak-anak kita sekalian. Ya, oleh sebab itu kaidah-kaidah ini juga adalah berlaku ya bagi lembaga-lembaga pendidikan. Oleh sebab itu seyogianya lembaga-lembaga pendidikan ya mampu melakukan selektif di dalam memilih mana guru-guru yang bisa menanamkan karakter-karakter yang baik pada anak-anak dan menjauhkan setiap tenaga pendidik yang justru akan merusak karakter itu sendiri. Dan tentu anak-anak kita ketika mereka mempelajari sebuah karakter dan norma ini adalah memiliki beberapa referensi dari keluarga, dari sekolah dan lain sebagainya. Dan terkadang dia sekolah pengaruhnya jauh lebih besar daripada rumah, sehingga apa yang disebutkan tadi tentunya adalah berlaku juga pada lembaga pendidikan. Nah. Silakan yang lainnya. Nah, mikrofon di mana? Silakan Nafi. Ya, begini, bagaimana kapan usia yang pas membawa anak-anak kita ke masjid? Karena di satu sisi kadang ribut, tetapi di satu sisi juga kita berikan pemindahan untuk rajin ke masjid. Ya, terima kasih. Nah, ما هو سن المناسب لأخذ الأطفال إلى المسجد؟ لأن بعض الأحيان الأطفال يعني يلعبون الفوضى في المسجد، وفي جانب آخر أننا السن المناسب إذا قام يميز هذا الطفل، يعني حتى لو من سن 3 سنوات 4 سنوات تجلبه معك، 5 سنوات لا مانع. أهم سن تهتم فيه تبدأ بالسابعة، لكن لو أتيت بالخامسة والسادسة لا بأس، لكن السابع لا، كأنك مستعد استعداد أكثر لهذا الأمر. ولكن الطفل عادة يعني تدربه، يصلي في المنزل سنن، يعني أنت إذا صليت السنن في البيت يتدرب الطفل وينظر إليك، وتلاحظ أن الطفل يقلدك، تلاحظ هذا الأمر. فتخيل أن الكثير منا يصلي السنة في المنزل، كثير منا حقيقة للأسف البيوت مهجورة في الصلاة أحيانا. أنا أقول فجميل جدا، أما السن فلا بأس، أهم شيء أنه يميز، ما يكون عنده يعني أشياء ما يستطيع يميزها، مثل يعني تعرف البول أو غيره وكذا لا يستطيع، هذا مشكلة، قد لا ينجس يعني مشكلة. لكن إذا هو يميز ويفهم هذا الأمر ويعرف الحمام وغيره ممكن أن تأتي به، لكن تدرجا يعني. Tentu adalah disesuaikan dengan kondisi anak kita. Mereka boleh dibawa ke masjid dari sejak mereka itu sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan beberapa hal. Ya, walaupun dia itu usianya baru 3 tahun, 5 tahun, kalau seandainya dia sudah bisa mengerti mana yang baik dan mana yang buruk, maka bawa ke masjid tidak menjadi masalah. Tetapi apabila mereka sudah berusia 7 tahun, maka ini adalah kita harus memberikan perhatian khusus bahwa seakan-akan dia harus dibawa ke masjid. Ya, harus dibawa ke masjid. Tetapi sebelum itu harus melalui proses pembelajaran dan pelatihan. Oleh sebab itu mengapa Nabi SAW memerintahkan kepada kita sekalian untuk memperbanyak sholat sunat di dalam rumah. Ketika kemudian anak kita melihat bagaimana kita melaksanakan sholat di rumah kita, maka kemudian akan kita dapatkan mereka meniru gerakan-gerakan kita. Sehingga tatkala mereka kita bawa ke masjid itu sudah siap, sudah terlatih gitu. Ya.
Dan tentu yang syarat yang harus kita perhatikan bahwa anak itu adalah harus bisa memayiz atau membedakan. Jangan sampai misalnya datang ke masjid, dia mohon maaf buang air sembarangan dan lain sebagainya, bisa membuat masjid najis. Maka ini adalah yang harus diperhatikan. Tetapi ini tentu adalah kondisinya berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lain. نحاول أن نجتهد أن نحبب أبنائنا للصلاة ولا نجبرهم, في فرق بين الإجبار وأننا نحببهم لها. فجميل جدا أن تقول الصلاة جميلة والناس يجتمعون والناس يفرحون والله يوفقك وتكون كذا تحبب له. أما إذا قلت إذا لم تصلي سأضربك أو غيره, هذه مشكلة حقيقة. نكره ويخرج لنا جيل يصلي لكن لا يحب الصلاة, يشعرها ثقيلة, حتى في الخشوع لا يخشع لأنه يصليها ثم أصبحت عنده عادة. لا, أنا أريد أن يدخل مثل ما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام لبلال, أرحنا بها يا بلال, كأنها راحة. جمال زيادة الصلاة يعني yang harus juga kita perhatikan bagaimana kita menanamkan pada anak itu bagaimana dia cinta sholat. Jadi jangan kemudian memaksa anak untuk sholat. Jangan selalu kita paksa, kalau kamu tidak sholat maka saya pukul begitu. Ya pada akhirnya dia juga akan sholat, tetapi ketika dia melakukan sholat, dia tidak enjoy, dia tidak mencintai sholat. Dia memang akan menjadikan sholat itu menjadi sebuah tradisi dan kebiasaan dia. Tetapi dia sangat sulit, dia menjadi seorang yang apabila sholat dia itu khusyuk, karena memang dia tidak mencintainya. Betul. Hasilnya kita lihat ada sama, dia akan sholat juga. Tetapi yang kita inginkan, kita ingin melahirkan sebuah generasi yang mencintai sholat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Bilal, beliau mengatakan, wahai Bilal, ya rehatkanlah kami dengan sholat. Jadi seakan-akan sholat itu adalah menjadi sebuah refreshing yang sangat dicintai oleh seseorang. Dan itu yang kita inginkan. Taib, soal terakhir insyaAllah. Silakan ada mic yang dekat, silakan depan sini. Silakan. Dr. Saleh Ja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika seorang yang sudah dewasa sudah ada niat untuk membangun rumah tangga tetapi ada faktor lain yang menghalangi, contoh seperti pekerjaan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya belum dapat pekerjaan gitu. Iya. Yani syab yuridu zawaj walakin hunaka ba'dul awa'iq, yani misal qadiyatil amal lam yakun lahu mawarid maliyah wa kira mahil, yani nasaihku. Ana ansah syab alladhi yargab fi zawaj annaha yani yajtahid wa ya'mal alladhi alayh, yatrik al-amr lillah azza wa jal. Ya aham chinna la yajlis, yajtahid li amrin. Al-ijtihad سيشيل من فكرة التفكير في أمور سلبية, هو يعمل وفي نفس الوقت يجمع مبلغ ويحرص, لكن لا يستعجل الزواج من أجل الزواج. يختار الزوجة الصالحة, ولا أقصد الزوجة الصالحة أن تكون يعني عفوا مطوعة أو غيرها, لا اسأل السؤال مهم جدا في, وسنتكلم إن شاء الله تفصيل أكثر في المحاضرة الثانية عن قضية الزوجة في الزواج. لكن أنا أنصح حقيقة أنه يعمل ويجمع ولا ينتظر, لكن إذا جلس هذا مشكلة حقيقة. Nasihat beliau adalah yang terpenting adalah bekerja keras. Kalau kita bekerja keras, bersungguh-sungguh berusaha tadi untuk mendapatkan penghasilan yang baik, maka kemudian akan menyelamatkan atau akan memiliki dua keuntungan. Keuntungan yang pertama, dia tidak akan lagi kemudian memikirkan perkara-perkara yang negatif, menyibukkan dirinya dengan hal yang positif sehingga akan terhindar dari perkara yang negatif. Kemudian yang kedua, dia pada akhirnya juga akan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menikah. Tetapi ada satu hal yang terpenting lagi ketika kita sebelum menikah, jangan kemudian obsesi kita bagaimana supaya cepat nikah. Ya, tetapi pilihlah calon istri yang baik. Ya, istri yang baik yang tidak mesti kemudian langsung memiliki kualitas keistiqomahan yang yang sempurna, tetapi adalah kita memiliki usaha keras untuk memilih istri yang soleh atau yang solehah mungkin,
Ya, ini adalah yang terpenting karena ini akan sangat berpengaruh pada anak keturunan kita sekalian. Dan insya Allah pembahasan seputar masalah pernikahan dan rumah tangga dan lain sebagainya, insya Allah akan beliau sampaikan di malam Rabu yang akan datang insya Allah. Dan insya Allah nanti yang lainnya bertanya, katanya kalau peserta daurah nanti bertanya di waktu daurah. Jazakumullah khair, barakallahu fikum syekhana. Dan insya Allah kajian pada malam Rabu insya Allah juga akan disampaikan oleh beliau. Dan kami kembali mengundang Bapak dan Ibu sekalian serta para pendengar dan pemirsa untuk turut hadir langsung ke tempat ini untuk mendengarkan kajian dari Dr. Muhammad Al-Amir Hafizahullah Ta'ala. Dan kita pun mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.